Raffi Ahmad bongkar identitas pacar baru Wika Salim saat bertemu di belakang panggung. Dalam tayangan YouTube Rans Entertainment, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022, Raffi Ahmad diundang untuk menjadi host dalam sebuah acara stasiun televisi. Saat di belakang panggung, Raffi Ahmad menemui Wika Salim yang saat itu sedang ada di ruang make up. Raffi Ahmad langsung menyapa Wika Salim dengan sebutan sayang. "Wika sayang," ujar Raffi Ahmad, dengan muka bahagia Raffi Ahmad tunjukkan senyumnya di hadapan Wika Salim. Bahkan tanpa basa-basi Raffi Ahmad membuka pembicaraan mengenai pacar baru Wika Salim. Raffi Ahmad menganggap jika satu di antara unggahan yang ada di Instagram Wika Salim merupakan pacar baru dari penyanyi dangdut tersebut. "Aku lihat di Instagramnya pacarnya, iya kan," ujar Raffi Ahmad. Wika Salim yang awalnya duduk di depan kaca langsung berdiri dan membalikkan badannya di hadapan Raffi Ahmad. Wika Salim mengalihkan pembicaraan Raffi Ahmad dengan menyapa Rina Nose yang saat itu menghampiri dirinya. Namun Raffi Ahmad tetap membahas pacar dari Wika Salim. "Aku lihat kamu udah memproklamirkan pacar kamu di Instagram, aku lihat postingannya dia," ujar Raffi Ahmad. Raffi Ahmad memberitahu Rina Nose, namun Rina Nose hanya diam dan melirikkan matanya ke Raffi Ahmad. Sedangkan Wika Salim hanya tersenyum dan mencoba untuk mengubah alur pembicaraan. "Itu calon suami KM ya, aku doain ya," ujar Raffi Ahmad dengan suara lirih. Suami dari Nagita Slavina tersebut menilai jika pacar Wika Salim mirip dengan orang Korea. "Cocok, aku lihatnya kayak orang Korea," ujar Raffi Ahmad sambil tersenyum di hadapan Wika Salim. Namun Wika Salim menampik jika pacar barunya adalah orang Korea. Ayah dari Rafathar Malik Ahmad tersebut tetap menduga jika pacar Wika Salim adalah orang Korea. "Dia orang Korea ya," ujar Raffi Ahmad. Wika Salim menunjukkan senyum malu. Pembicaraan tersebut berakhir setelah Raffi Ahmad dipanggil oleh kru untuk naik ke atas panggung karena acara akan dimulai. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.